delapan. Dia nama si tamuiku, sekarang jadi dusun si kue. Lalu saya di bagian selatan di desa Wanua. Wanua si tamuiku selatan dibatasi oleh sungai Punjan. Ini pohon-pohon apa ini? Punjan purba. Disebut Prasung. Prasung adalah saluran air ke Dusun Tirto. Dusun Tirto sebelah situ. Itu dulu lokasi Petirtan Ageng. Di depan sana itu Gamol, disana sebagai petitaran itu bukit menoreh dari Perumudur dan Mendut, dan itu Kali Ilu. Di utara mengalir Sungai Mangu, rata-rata bangunan candi kan dibangun di dekat aliran sungai. Lalu ini kan yang sungai Kali Kunjang Purba ini berhulu atau berasal dari Sungai Pabilan. Sungai Pabilan Purba ada di sebelah tenggaranya sana. Ini saya menghadap, kita menghadap ke arah timur Gunung Tapi sama Merbabu tertutup mendung. Itu pohon randu itu lokasi Candi Siwa dan Prasasti. Lalu sungai di depan sana Dusun Japun, yaitu lokasi untuk Semedi. Lokasi itu Semedi sekarang jadi kuburan Kidul Japur. Dulu di sana ada dua liga bertulis, satu liga bertulis dan satu prasasti hilang di sejarah. Di sebelah sananya itu Dusun Dewot sebagai hulu dari pertemuan sungai ini, Kunjang Purba sama Sungai Pabilan Purba. Itu dulu juga ada bangunan suci, ada tiga liga bertulis hilang bersamaan, raib bersamaan dengan yang di Japun. Japun adalah tempat untuk bersemedi. Sebelah sana, sebelah timur laut, itu sekarang jadi Dusun Mungkit. Sekarang ini kan di wilayah Kecamatan Mungkit. Desa Mungkit ada di sana. Jadi Mungkit itu dulu Wanua sini. Batas Wanua ini, wasri tamiku sebelah timur ada di Dusun Cetak, Desa Mungkit. Di daerah sana, kita 3 km arah timur sana barat, patok barat yang kemarin itu Bubulan Gadak, sana mengalir Sungai Ilu. Itu Bukit Itar itu nampak kota gerimis. Depan sana adalah Kota Madya Magelang. Sekarang kita cek ke situs di Jalan Tebus Marimono Tegalu ke Ngerajek. Ngerajek juga ada situs Sekar Budaya bekas bangunan candi. Setelah Ngerajek itu bisa Mendut, itu ada candi Mendut atau candi Buddha. Kita cek ke sana. Itu mengalir sungai, itu ada cekungan yang balik pohon-pohon kelapa itu adalah cekungan Pabilan Purba mengalir ke selatan menuju ke Kaliprogo itu ke Tuloreh. Jadi cekungan Kali Pabilan Purba dari depan sana. Jadi pohon-pohon kelapa itu Kali Kunjang pada masa ini setelah bergeser karena erupsi Merapi 2006. Kita ke lokasi cekungan Pabilan Purba. Kita ada di cekungan Pabilan Purba. Kuburan Japun Kidul tadi ada di depan sana. Nah ini cekungan Sungai Pabilan Purba. Di depan sana ini namanya Dusun Simping Wetan.
Siping ada dua, siping wetan sama siping kulon. Dan di tengah-tengahnya ada bekas situs bangunan candi yang sekarang jadi kuburan di Desa Parimono. Ini juga masuk Desa Parimono. Nah, Parimono sendiri merupakan paremanan bagi wilayah Desa Wiku sebelah selatan. Sebelah utara menjadi Dusun Pari, Desa Blindu. Simping itu catatan wayang di kiri kanan gunungan wayang itu, wayang kulit. Nah, itu wayang gunungan wayang itu adalah gambaran dari candi yang sekarang menjadi kuburan di Parimono tadi. Ini lokasi juga ada di tepi cekungan ini, cekungan Babelan Purba. Jadi gitu, ini adalah daerah cekungan Purba, Babelan Purba, daerah Simping. Di situ, daerah situ juga ada kuburan Dusun Simping Wetan, itu juga banyak makam yang tak dikenali karena nggak tahu siapa pemilik yang dipendam, yang dikubur di situ bermaisan atau bernisan Mataram kuno. Kemungkinan adalah sisa dari masa Mataram Islam saat siar agama Islam pada masa Sultan Ageng tahun 1600-an. Kita sekarang cek ke Bidrenai, pernah Tegalu lalu jalan tembus ke arah Krajek itu yang ada candi terpendamnya. Kita cek di lokasi. Pohon kelapa ini dulu di sini saat dibangun jalanan ini, sini kan jalan tebus Desa Parimono ke Desa Krajek sana. Krajek lalu mendut nanti. Krajek juga ada situs cagar budaya dan batuan, banyak batuan tadi dari Buddha atau itu ya belum jelas. Nah ini dulu di sini, tapi sebagian dipendam di bawah sini, lalu sebagian lagi sudah diambil warga. Biasa warga desa kan nggak tahu cagar budaya atau cagar budaya. Rata-rata diambil untuk pulang. Nah, buat apa? Nah, ini sebelahnya kita lihat ini ada cekungan. Ini cekungan sungai Babelan Purba. Lanjutan dari cekungannya tadi. Cek Babelan Purba ada dua, soalnya berpindah dua kali, yaitu sebelah sini lalu kita ke sebelah sana lagi, lebih ke tentara. Yaitu di dulu kan pada abad 8 mengalir di sebelah utara dari Gunung Lemah Sawangan, lalu berpindah ke sebelah selatan Gunung Lemah. Bukit Gunung Lemah juga merupakan lokasi candi Siwa, terdirinya di Desa Wiku dan Cenden itu, dan Butir. Bukit jadi lokasi untuk bangunan candi itu Siwa, candi Siwa. Di lokasi dari bekas bangunan candi yang saya perkirakan merupakan patok dari Wanwa Parimono ini.
karena kan sebelah utaranya Suwono, Sitram itu, lalu Sisenden. Pada masa Mataram selanjutnya, sebelum Mataram Islam, berarti kerajaan sudah berpindah ke Jombang itu, sana jadi Parimanan Utara, sini Parimanan Selatan, jadi Parimono, Utara jadi Pari. Dalam acara ritual dari situs-situs Hindu di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung ke jadi Borobudur. Pada abad 8 kan, dalam budaya Jawa kan, Hindu sama Buddha itu hampir nggak ada perbedaan. Jadi semua kebaikan yang diambil oleh itu.